Kasihan muka penat. Tak apa, tak apa. Tak apa. Yang penting kita cari rezeki halal. Kita dalam satu masa, saya buat 3 kerja. Shooting, review, business. Tapi kita tak komplain. Luar biasa. Tapi kita tak komplain penat. Kita tak komplain. Apa yang Allah bagi kita rezeki, itu yang kita dapat, tak apa. Tak apalah, yang itu je. Alhamdulillah. Kita kena sentiasa bersyukur. Kalau macam Sarah shooting, korang nak tahu tak? Itu gluten free. Yang ni gluten free. Korang tahu tak, macam Sarah shooting kan, kadang-kadang Sarah tak dapat. Macam shooting, kadang-kadang Sarah tak dapat payment yang Sarah nak, tahu. Sebenarnya Sarah boleh dapat lebih lagi, tapi Sarah tetap buat job tu. Sarah tetap buat job tu sebab it's my passion. Dan dah Allah kata nak bagi tu, bagi. Kita bersyukur. Kita bersyukur dengan berapa yang Allah dah tetapkan untuk kita. Kadang-kadang bila Sarah syuting, Sarah ada je yang Sarah rasa macam, ini bukan harga aku, kan? Ini bukan harga aku, sebenarnya aku boleh dapat lebih lagi. Tapi Sarah tak komplain. Sarah tak komplain. That's why alhamdulillah, producer tak pernah berkira dengan Sarah, sebab Sarah pun tak berkira dengan producer. So sentiasa job masuk, alhamdulillah. Dia macam ni. Ah, betul. Jangan demand, jangan komplain. Okay. Buat kerja dengan sepenuh hati. Walaupun gaji tu, okay. Kalau tak percaya, orang-orang semua yang kerja dengan Sarah, diorang tahu. Sebenarnya gaji Sarah lebih lagi kalau syuting sebenarnya. Tapi Sarah tak pernah berkira. Sarah tak pernah berkira. Kadang-kadang diorang kata, Sarah, yang ini je abang boleh bagi Sarah. Tapi abang nak ambil Sarah untuk syuting drama ni. Sarah okey je. Sarah tak pernah nak macam, tak naklah buat job ni sebab bayaran sikit. Tak boleh. Sarah rasa ni bukan harga Sarah. Tak. Sarah okey je nak buat. Walaupun abang tu ke kata, ini je bajet. Macam baru-baru ni, Sarah shoot budak pendamping kan. Sarah shoot budak pendamping. Okey lah bayaran dia, alhamdulillah. Tapi pada Sarah, berapa yang producer bagi, macam alhamdulillah. Sarah tak komplain lah. Sebab Sarah tahu macam, jangan melerit. Tak, sebab aku tengah fikir dialog apa nak cakap. Tengah fikir banyak sangat benda, ha. So Sarah okey je sebenarnya. Sorry lah ya, Sarah melirik pula sebab Sarah tengah fikir apa nak cakap. Tapi itulah Sarah, kita kena bersyukur, jangan demand, jangan suka komplain, ha, macam tu. InsyaAllah rezeki senang masuk. InsyaAllah rezeki senang masuk. Hai korang, how are you? Siapa yang bilang saya sakit? Saya tak sakit pun. Jual lah, jangan beli. Sukatilah. Kita hitam-hitam ya? Saya baru sadar loh. Aduh. Daripada tadi kita memang pakai hitam. Oh iya ya. You tadi udah pakai itu belum? Peeling serum. Peeling serum. Halo semua. Annyeong, kasihyo. Saya tahu awak tak cakap dekat saya, jangan melirik tu. Apa? Annyeong. Tak, tadi mereka tadi I cerita pasal job. Kenapa? Lepas tu mereka kata jangan melirik. Jangan melirik kalau bercerita. Oh. Faham? Saya tak faham. Okay, ini vegan baby noodles. And then you tengok tak di sini. Ini low calorie. Dia baca lah semua ini. Ada pernah coba tak makan? Enak tak? You pernah coba makan tak? Annyeong, kasihyo. Annyeong. Okay, terus ini cocok buat vegetarian. You tahu tak? Di sini apa vegetarian? Sama. Ini allium free. Terus tak, dekat sini lain. Apa? Dekat sini Betty Jerry. Oh. Wow. Okay. You kalau mau tipu orang, you tengok lah orang siapa. Emang bicara lagi.
Nama juga pas sekarang. Ini namanya jadi Fatty Jerry nih. Hah? Dia Fatty Jerry nih. Hah? Dia Fatty Jerry. Oke. Ini gluten free. Ini cocok buat baby, terus buat kids, terus buat orang yang suka makan malam-malam tuh, nah cocok. Okay. Ada pernah makan gluten free nih? Aduh, rame. Ini enak. Cepat sangat sold out, cepat sangat habis. Habis ini bulan depan lagi baru ada ya. Itu di luar itu sisa itu saja. Oke. Okay. Nanti bulan depan saja lagi baru ada. Apa yang mau charge? Aku mau charge nih, aku punya phone. Vitamin itu air kegemaran anak-anak macam mana? Apa dia? Saya tak ngerti lah dia. Vitamin tu air kegemaran vitamin mana? Vitamin mana yang air kegemaran? Ah. Bed nomor 5 betul kah? Murah sangat bed nomor 5. Ni tekan ni, tekan bed kuning tu. Tekan okay. Cari bed nomor 5. Tak ada pun diskon. Oh, ini lagi vegan baby lagi hot nih. Oh. Body oil combo udah habis tuh. Tinggal berapa nih sekejap, I check. Sarah jangan pergi jauh-jauh. Ya, sama. Kamu mau kemana? Mau kemana aku? Ayo dekat sini saja. Tapi jangan pergi jauh-jauh, jadi saya tanya kemana. Jauh dari hati you. Okay, sekejap kita tengok. Nampak ke tak? Jangan meleret tu apa tu? Jangan meleret tu lagi trending dekat Titi. Dekat TikTok. Apa tu meleret tu? Jangan melebih bila bercakap. Oh. Okay. Jangan meleret. Koyak tu koyak apa? Hancur? Ya, koyak tu meaning mentally koyak. Hancur. Macam bila you tengah live, yeah. Lepas tu you diserang, orang cakap dah koyak lah tu, macam tu. Macam tu lah. I ajar you bahasa. You banyak sangat tu lelaki you ajar bahasa. Banyak sangat you lelaki you ajar bahasa. Apa lah you ni yang macam-macam ya? Jangan macam-macam. Yeah. I silent saja lah. Koyak itu sama dengan bahasa Indonesia ya, koyak. Bahasa gaul. Bahasa gaul. Gaul. You anak gaul gak? Hmm? Anak gaul. Anak gaul? Tahu anak gaul. Anak gaul. Anak gaul itu yang banyak teman dia punya. Di mana-mana dia ada. Kalau di Indonesia macam itu. Oh, tak. Maksudnya apa anak gaul? Maksudnya apa? Kalau anak gaul, gaul itu artinya bergaul. Suka berteman, banyak teman dia. Tapi kalau meaning di slang kan, ini dia anak gaul, artinya dia punya banyak teman di mana-mana dan dia bisa di mana saja. Itu anak gaul. Kalau sini apa? Ada kan kata gaul itu? Ramai kawan. Iya, betul. Ramai kawan. Nah, kalau mau di plesetin dengan negatif bisa. Gaul artinya itu suka duga macam gitu, mana-mana itu gaul, ikut tren. Wah anak gaul, misalnya you, wah Sarah anak gaul sekali. Gitu artinya you suka sepanjang waktu ada di mana-mana. You punya banyak teman banyak, tapi konotasinya bisa negatif. Bisa, konotasi bisa negatif, tapi belum tentu negatif. Oke, fokus. Okay, korang body serum. Okay, cepat. Siapa yang nak badan putih, badan cerah, bersih, siapa yang ada jerawat dekat badan dia, siapa yang ada bekas-bekas dulu chicken pox especially kan, ada bekas-bekas luka apa semua, boleh pakai ni dalam masa seminggu hilang. Hilang. Ini tu dia punya ini ni. Dia niacinamide-nya 10%. Terus dia ada Coco Caprolta, glycerin. Terus dia ada tranexamic acid. Terus dia ada citrus junos, itu juga, aloe vera, vitamin A, terus ada centella asiatica, ada Nordic pine extract, cerium oxide, glycerin glibrada root extract, itu
beras rice extract, terus ada glycerin, banyaknya biar putih nih, pantas dia ada collagen, terus sodium hyaluronate, citric acid, dia juga punya polydimethylational fluid. Nah, banyak dia punya, pantas bagus. Eh pun senang pakai nih. Ini udah pernah pakai ya? Cuma buka kita pakai. Ini bisa buka kan nih? Tak tahu lah. Oh, aku yang buka. Terus kenapa yang buka? Yuk bayar lah. Hah? Yuk bayar lah. Aku bos, sekali aku udah nak buka ke tanah. Terus di atas bos ada siapa? Di atasnya bos ada siapa? Di atasnya bos ada siapa? Oh, ternyata aku bukan bos. Aku bukan bos. Terus? Aku live host. Aku live host, aku packing. Terus apa lagi? Aku yang ambil order. Sebenarnya saya yang ambil order. Tapi orang tak tahu di sebalik yang reply WhatsApp tu kan. Sorry TikTok. Yang reply message. Yang reply message kat TikTok semua saya. Ha, saya yang buat semua tu. Saya yang keluarkan duit, saya yang packing, saya yang live. Semua saya lah. Luar biasa. Semua saya. Luar biasa. Jadi sebenarnya saya ni sebenarnya bos. Babu. Saya sebenarnya babu. Saya sebenarnya balaci. Ini apa? Luar biasa. Memang ini luar woman luar biasa sangat. Ya. Luar biasa itu. Saya kuli. Kat sini panggil kuli. Apa Indonesia kuli? Kuli. Saya kuli. Saya lah pergi shopping. Saya lah semua saya lah. Saya. Bila saya tidur? Hebatnya itu. Bila saya tidur? Jadi bisa packing 4,000 semalam. Hah? Ini bisa packing 4,000 satu jam. Ai tak adalah packing 4,000 lah, tapi sometimes. Tapi bila ya bila you guys ada kat sini, ai lah packing. I print, I packing, I pergi hantar dekat kurier. I lah yang pergi hantar semua. So kalau sampai lambat tu saya lah salah. Bila hantar lambat tu minta maaf ya, saya salah. Sebab kadang-kadang saya packing, lepas tu saya angkat parcel tu, lepas tu saya yang nak kena hantar. Angkat sini. Tapi saya tak nak cerita. Nanti orang kata riak pula. Ha. Sebenarnya, you ceritain cerita apa? Dah lah, kita fokus kan, tak apa. Kita fokus. Tak nak. Dia bercanda itu. Bercanda apa? Aku tak ada staff. Akulah staff dia. Tapi tak apa, sebab I enjoy apa yang I buat. Bila kita enjoy, kita boleh buat apa sahaja. Ha. Bedanya you hidup you sama I. Kenapa? Bedanya you hidup you sama I beda. Maksudnya? Beda. Kenapa? Beda saja. Saya kerja saya tiap hari apa ya? Tidur. Makan, tidur, istirahat, olahraga, baca buku, traveling, baca buku, tidur. Kerjai dalam hidup baca buku, traveling, browsing, belajar, Jaya. Tidur, makan, tidur, belajar, makan, tidur, belajar, makan, tidur, belajar, makan, tidur, belajar. Jaya, ada orang kata, kenapa bisnes macam tu? Bukan macam ni. Kita nak cari orang yang betul-betul boleh kerja. Sebelum ni, Sarah buat sendirilah. Sebelum ni Sarah buat sendiri. So sekarang Sarah dah dapat dah staff. Dia bawa. So Sarah dah ada staff dah sekarang. Jadi Sarah pun tak payahlah penat-penat lagi lah. Cerita apa? Cerita apa? Tak, orang tanya kenapa I business tu, kenapa I buat. Okay. Sekejap kita tunggu. Last one.
Tunggu sekejap. Okay. Last one eh. Sebelum pukul 12, korang kena tekan beg kuning. Cepat. Lighting your violation. Okay. Last 30 minit lagi. Apa kata I menjual, you nyanyi sajalah. Okay. Dah belum? Beg kuning hilang. Oh, you kenapa you rasa tadi? You cakap. Cakap apa? Kenapa beg kuning hilang? Hmm. Eh, TikTok ni betul-betul sensitif eh? Yeah. Tadi. Oh, okay. Sekejap. Ada eh? Ada? Hmm. Ada? Hmm. Kita pergi Arashi lah. Ada. Kena tadi juga. Violence kan? Bag ada, produk tak ada. Ada je. Tapi produknya tak ada. Okey, tak apa. Kita pergi Arashi, boleh tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Okey, kita pergi dekat Arashi eh. Okey, jom. Kita pergi Arashi. Penat dah apa ni? Penat dah aku lari ke sana, lari ke sini. Okay. Okay, Arashi sekarang dah live. Ada sudah masuk set juragan? Hmm? Set juragan sudah masuk. Set juragan dah masuk. Okay. Body oil. Dan payment vegan baby spinach broccoli. Alhamdulillah. Okay. Kita masuk body oil. Okay, kita masuk ultra rich, kita masuk retinol. Okay. Alright. Alamak, alamak, alamak. Okay. Alright. Hati-hati sana lepas ni sebut baik. Okay, ni last. Lepas tu kita dah end live dah. Takpelah korang, kita pindah randa, best kan? Vegan baby, sekejap. I dah masukkan ni. Ya. I dah masukkan. Yes, ada lagi berapa minit saja. Ayu. Lima belas minit sahaja lagi, okey? Kali ni kita memang betul-betul live ni.
konsep kita berpindah randah dalam ni eh. Oh tak boleh kan? Okey. Konsep kita malam ni pindah randah. Baik, lepas tu jangan sebut baik. Esok Sarah ada syuting pagi pukul 8:30. Lepas Sarah habis syuting, Sarah jumpa korang lagi, okey? Lepas Sarah habis syuting, lepas tu Sarah insya-Allah Sarah live, okey? Sehari berapa jam Sarah tidur? Okey, kalau Sarah tak live, Sarah tidur dalam 10 jam. Depends on Syaiku dengan Sumayah tidur pukul berapa. Kalau macam ni, maybe dalam 7 hours, okey lah kan 7 hours. Okey korang, untuk body serum ya, Sarah dalam Yuja dah ada vitamin C, perlu kena pakai vitamin C serum lagi. Vitamin C serum yang mana satu ya? Satu mana sampai? Oh yang ni eh, yang Radiance 15% vitamin C ni, yes. Okey korang, body serum korang, body serum untuk bagi putih badan. Okey, untuk bagi putih badan. Untuk bagi putih badan boleh pakai body Yuja serum, okey? Body Yuja serum. Sangat bagus, seminggu dah boleh putih dah badan korang. Seminggu dah boleh putih, sangat-sangat berkesan ni. Memang this is my new best friend. Untuk badan putih, kalau ada jerawat kat belakang badan, ada bekas-bekas luka, dia memang bagi cerah ni, bersih. Okey, yang tu bag nombor 3. Kenapa dengan harga vegan baby? Oh, yang itu dapat 2. Vegan baby tu dapat 2 kotak. Yang ini dapat yang itu dapat gluten free. Ya, 2 kotak tu. Sekejap. Sekejap. Sabah dan Sarawak dah open. Sabah dan Sarawak pun dah open COD. Alhamdulillah. Okey, kalau Sabah dan Sarawak boleh open COD sekarang ni, cepat korang, orang-orang Sabah dan Sarawak, cepat. Kita ada Arashi juga. Okey.
Tahniah yang dapat. Okey, dah masuk banyak ni. Belengas tak body serum? Tak. Body serum ni dia cepat meresap. Body serum dia cepat meresap. Kalau untuk body serum memang harga dia RM60 tadi. Ha. Sorry ya. Atau mulai besok taruh di sini aja nih. Semua nih alat-alat ini dirapiin besok ke rumah. Pemurni ini dirapiin semua. Body serum memang best. Bau pun best, betul. Semua. Bisa tolong dilengkapi dong apa yang ini. Kejap. Body serum tu memang wangi sangat. Kalau pakai pagi-pagi segar je rasa, betul, dengan tak nak tidur. Udah buat sendiri, guna phone saja. Body serum sama ke dengan body sunscreen? Tak sama. Beda. Don't payment for body serum. Thank you so much. Ting. Apa sih? Tak tahu. Go korang. Set jerangkat juga.
Dia kan tetap dia kasih terus. Ini tidak apa mbak Gita. Abis itu nanti dia tak bayar. Kita pergi ke sini. Iya, diskon ini betul kakak Sarah nanti tuh kena macam tuh hari itu. Ya, ya, makanya kita takut pakai konara sini. Bank 10 banyak les. Dia kasih ke situ. Dia suka seragat. Agaknya orang yang TikTok ni dia pakai seragat kot. Tapi takutnya nanti dia tidak bayar gitu kan? Ya gak sih? Tapi kita tak ada 65%, kita cuma ada 57 je. Dia macam-macam dia kasih kan dia kan? Ada 57, ada 54. Ni je, nombor di mana? Ini yang tadi 65 tu. Bayarnya 57%. Mengerikan. Nanti. Tadi 65%, sekarang dah 57. Ha? Hmm. Dia dapat 72. Aku pun tak faham lah TikTok ni. Eh, TikTok jangan bagi kita gila boleh tak? Kalau dia bagi diskon banyak, kan detail. Kita yang dipotong kita gitu. Yang rugi, kita yang rugi lah. Ini bukan 30.000 loh ruginya kemarin tuh. Tak pernah kita pergi office ya? I don't know, I don't think so. Okay, sekejap. Kita kena jebakan Batman nanti. Jebakan Batman. Batman. Ya, jebakan Batman. Ya, sebenarnya kita bukan tak senang. Biasanya kita senang saja kalau dapat diskon tuh dari TikTok tuh. Cuman macam waktu kita lihat dia punya apply nih, diskonnya semua tuh kena ke kita, ke office kita yang kena gitu. TikTok tak bagi pun diskon segitu gitu. Kita yang kenal loh. Okay. Ini bukan. Okay, saya dah check. Okay. Wajar. Dia baru bukannya portal berarti. Tapi nanti Ayu reply lah. Dia lagi online apa? Dia lagi online. Kita langsung jawab saja. Dia lagi ini. Dia lagi proses untuk adaptation. Harus slow but sure tuh. Okay korang, kita dah check. Dah kita, saya. Saya. Semuanya saya. Saya lah. Saya. Perempuan hebat. Okay, korang. Kita lah. Kita. Tak baik riak tau. Bukan saya, kita semua. Tak baik riak. Dia suka riak, ini jahat lah. Saya tak ikut-ikutan ya, selalu gini-gini. Saya tak ikut-ikutan. Kita. Kita sama-sama. Maknanya, you live, I uruskan sini.
Ayu, Becky, sama Mbak Murni, macam tu. Kita, team, team, team. Bodoh lah. Saya tak ikut-ikutan soal ini. Betul lah kita. Iya, betul. Tapi saya tak ikut-ikutan. So, you tak nak ke kerjasama? Apa? Saya. Boleh. Jadi saya atau kita? Kita lah. Oh. Kita. Saya tak ikut-ikutan saja. Saya takut. Takut apa? Ikut-ikutan. Takut apa ini? Mengarut je. Emang siapa sih yang bilang selalu bilang saya yang kerja sama? Ada kayak ada kau orang yang bicara begitu dalam suatu company? Siapa? Hah? XXX. Kayaknya benar-benar ngerti. Tak ngerti. Sometimes. Apa dia? Ada kau orang dalam satu company? Maksudnya berkat main bola tuh, main bola. Terus ada gol, terus itu berkat saya semua di tim. Ada orang begitu? Tak, kalau main bola dalam tim tu semua, semua player, bukan seorang saja. So, kalau dapat gol, orang yang golkan tu, kalau dia dapat gol sebab tim dia. Kalau bukan sebab tim dia tak pas dekat dia, tak mungkin dia dapat gol. So, tak ada perkataan saya. Perkataannya adalah kita satu tim. Yang saya tanya siapa tu yang selalu bilang saya? Sama kan dalam tim, company itu kan tim. Itu siapa yang suka bilang itu ada sesuatu tuh itu karena saya dan saya. Karena aku itu siapa? Saya dari tadi bingung gitu. Orang yang berkata-kata saya tu maksudnya dia lupa. Dia takkan berada di situ kalau bukan orang-orang di belakang dia. Macam I. Okey. Kalau macam I takkan ada di sini kalau bukan kerana you and the team. Saya pun tak ada di sini kalau tidak ada you. Jadi kita team lah. Terus yang you maksud saya tadi itu siapa? Itu aku bercanda. Itu aku bercanda aja ini. Ya tahu. Tapi adakah orang yang bicara seperti itu? Ada. Oh ada. Yang saya tadi tanya itu, adakah orang yang bicara saya gitu? Macam kita bikin syuting, saya pun syuting ini. Tak mungkin kan kita bicara bahwa ini berhasil karena kita saja sendiri. Betul. Ini karena kerja tim kan? Karena kerja tim, betul. Semua punya fungsi masing-masing gitu kan? Betul. Ya, makanya kaget, adakah manusia yang bekerja tim langsung sebelumnya saya ini semua berkat saya? Ada? Oh gila lah itu orangnya, luar biasa. Itu orang Subhanallah. Itu orang yang tidak tahu diri. Ada kah? Tadi aku bercanda aja, asyik saya macam ni. Contoh, macam bila mereka kan kita dah habis live kan. Kita dah habis live dan mereka perlu ke orang packing. Jadi kita pun packing juga. You pun packing kan? You packing kan? So I pun packing juga. First time in my life. Bagus lah. Janganlah you ingat you boss, you tak boleh packing. I tak pernah bilang diri I boss. Jangan ada rasa macam tu. I berbisnis dari SD kelas 3. SD tu umur berapa? 8 tahun. You start business dari umur 8 tahun? Okay. Bisnis pertama itu komputer. Okay. I ikut bisnis sama kakak aku. Okay. Jadi I bantu merakit komputer. Terus kami menjual. Okay. Merakit komputer, membuat komputer. I suka banget teknologi. Bisnis kedua itu I suka hobi dulu. I suka fish, ikan. Jadi I kembangbiakan ikan di rumah I. Okay. Banyak, terus I jual. Ya. Okay. Ya. Tadi itu kita bercanda ya, kita bergurau sahaja. Alhamdulillah. Tak sempat nak beli set jeragat. Ada set jeragat ni. Set jeragat RM144 sahaja. Alhamdulillah.
Tak, saya takkan Sarah takkan berada di sini kalau bukan sebab Andy and team, dan Sarah takkan berada di sini kalau bukan kerana korang semua. Sebenarnya bukan kita, sebenarnya mereka. Lumiere takkan ada di sini kalau bukan kerana mereka. Sebenarnya mereka lah bos kita. Tak, sebenarnya kerana mereka yang membelilah kita menjadi besar. Ha, macam tu. Sarah dah melirik. Tak, support daripada semua orang lah. Support daripada semua orang. Apa yang bahas? Entahlah, aku pun tak tahu. Enggak, but I am your connection is apa? Unconnection. Entahlah, aku tak tahu. Eh, dah lah. Okay. Unconnection. Okay, whatever. Saya pikir ada yang selalu cakap saya itu siapa? Apa lagi? Okay. Saya cuma pikir ada siapa gak? Ada, selama ada. Selama saya ada di office ini, datang-datang ada kayak yang bilang itu semua proses itu karena saya. Ada. Oh. Itu yang mau tahu. Okay, ada. Okay. Tapi saya selama bikin bisnis, saya merasa saya paling babu di antara babu. Udah. Bos tu sebenarnya kuli. Ha. Bos tu adalah kuli. Ha. Kita kuli. Kita sekarang ni tengah live host. Kita host live. Okay. Ha. Terus dah lah. What do you mean? Dah lah you, I pun pening lah. You tak payah nak what do you mean eh. I tak tahu you bahas apa. Ya, dia pun tak faham. Dia bahasa apa? Saya tak tahu dia bahasa apa. Bukan. Sekarang ni, saya kata saya. You tanya, ada korang cakap saya? Adalah, sayalah. Saya tak tahu lah. Saya tak ikut-ikutan. Eh, whatever lah you ni. Jangan kacau saya. You fokus saja. Okay. Sarah makin cantik. Apa petuanya? Petuanya adalah pakai Lumiere. Sampai 12:30 lah. Vegan baby ni dekat beg nombor 1 dia apa nama dia? Dia dapat 2 tau. Dia dapat 2. Tambah set juragan. Okey, set juragan. Okey. Set juragan yang ada sekarang ni adalah 39%. Sekejap eh. Set juragan kita ada juragan sensitif dah habis. Juragan combination dah habis. Sekarang yang tinggal serum for juragan, toner for juragan, dan kita ada juragan oily. Sale dah habis. Sekejap. Korang jangan lupa Yuja Brightening Body Serum, okay? Yang ni bag nombor 3. Sekejap, Sarah check. Yuja serum tak ada discount ke? Beli set. Ada dekat dalam set ni. Sekejap.
Okay, Yuja Brightening Body Serum tinggal 19 sahaja. Sebentar, Sarah buat dekat sini. Yang vegan baby tu dapat gluten free dengan spinach and broccoli. Yang itu dapat gluten free dan sebab tak nak tidur, okay, baik. Okay, gluten free dan spinach and broccoli. Sekejap, eh. Sekejap, buat kat sini sekejap. Sebentar. Set jeragat, set wrinkle, set jerawat ada tak dekat sini? Set jerawat. Kenapa Lumia Perfect? Ah, baru ada. Tadi tak ada. Okey, sekejap. Okey. Sekejap, korang, sekejap. Sarah tengah buat ni. Sekejap, eh, korang, sekejap. Bagi Sarah buat ni, sekejap. Okey. Okey, done. Hai. Kita habis cek di belakang. Makan durian. You makan durian, eh? Mm-hmm. You tahu tak, netizen, bila you pergi kan, netizen semua cakap you merajuk, tahu tak? Soal? Soal yang saya-saya tadi tu. Ada bercanda je. Ha. Sebenarnya dia tengah makan durian. Lepas tu kan, nanti kan, keluar kat video kan, aku nampak jahat. Nah. Semua you punya pasal. Pasal apa sih? Okey. Hello. Enggak tahu makan durian. Lo nak coy? Okey, go. Kejap. Okay. TikTok suka betul saya jeragat ni. Kenapa TikTok? Awak ni orang yang penuh berjeragat dekat muka. Ada banyak saya awak suka bila saya jeragat. Kenapa, eh? Okey, korang cepat body on. Eh, body on tadi apa you cakap? Tak faham. Belum bisa di QC. Belum di QC? Ada lagi ke? Tapi seduction dah habis kan? Hmm. You janganlah. Janganlah sahaja aku benci lah. Ha. You suka buat-buat macam ni kan? Lepas tu kan netizen kata aku garang lah. Ada satu netizen tu tadi, dia cakap apa tau? Dia kata kan, itulah Sarah. Apa tak jaga mulut kerana mulut badan binasa. Apa yang aku buat? Benci tau. Rupanya you tengah makan durian dekat belakang. Sakit hati aku tau. Aku yang kena. Terus apa terus? Masalahnya apa? Ai tak tahu, tak faham. Tak faham. Ai kenapa? Emang kenapa sih? Okey. Set jeragat. Kau makan durian. Ai bagi ya, ai kasih. Ai tak nak makan durian. Ai tak nak makan durian. Kenapa? Tak nak, ai tak nak makan durian. Ai tadi tak ngomong apa-apa, ai cuma lihat aja. Ai lihat gigi you tadi. Dia tengok gigi ai buat apa? Besok kita live vegan baby pula, eh. Besok kita live vegan baby.
Terbuka lagu best sikit lah. Ya, tahu tak di belakang di mana? Ini sebenarnya lah. Ini yang belum bisa di packing. Kan besok boleh. Terima kasih lah, thank you semuanya. Alhamdulillah korang, thank you so much banyak. Ini baru sebagian, masih banyak juga. Hah? Banyak banget. Sumpah lah. Iya, beneran. Betul tak? Ya betul lah, saya mau tipu-tipu. Thank you korang, thank you kita korang. Kita sudah bekerja keras semua malam ini. Congratulations. Kamu sudah bekerja keras dengan baik. Good lah. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. DTC boleh pakai tak set jeragat? Sekejap saya tengok apa yang boleh pakai kalau untuk DTC. DTC boleh pakai dua serum tu. Yang Yuja dengan Ultra Rich tu boleh. Ini kita kenapa tak bisa diproses? Masih banyak di belakang. Your punya item selotip apa sih namanya di sini? Selotip macam mana? Habis. Besok kena beli lah selotip. Udah. Aku tadi udah bantu order semua. Hah? Nak order kat mana? Masih. Everything's gonna be okay. Dia fokus saja. Aku sakit hati betul. Kenapa? Live kat Lumia, okay. Besok lepas Sarah habis photoshoot, insyaAllah kita live lagi, okay? Besok eh? Lepas I habis photoshoot. Okay. Banyak sangat juga. Itu masih di bunyi print, dengar tak? Dengar. Ini cuma ambil sebagian ya. Okay. Harusnya malam ini udah kelar, tapi selanjutnya habis sih tak lihat. Udah next nanti mungkin di order. Kalau pakai order. Okay, cepat. Insing. Lagu Insing cepat. Nyanyi. Tak tahu lagu ini. Tiki. Macam mana sih lagunya? Tuh. Coba dia nyanyi dulu. Tak nak. Kalau dia nyanyi kan lagi denger lah apa lah. Tak nak. Nyanyi lah dulu. Tak nak. Coba nyanyi. Tak nak. Nyanyi dulu lah. Tak nak. Sambil orang beli itu sambil nyanyi. Tak nak. Ini lagu apa namanya? Ini lagu Bye Bye Bye. Okay. Buat siapa? Tak ada buat siapa, asal dia nyanyi. Terus, saya tak tahu. Jangan tipu. Kan dia yang tahu, emang saya tanya buat siapa. Buat siapa, apa lagu saja. Ya, bandnya siapa namanya? NSYNC. Kamu pasti lahir tahun 80-an ya? Dari lagunya udah kelihatan tua ya? Hey. Sarah ngaji sedap betul katanya. Ya, coba yuk ngaji lah. Anak. Coba ngaji. Anak. Ngaji lah. Anak. Coba. Doa tidur saja doa tidur coba. Kan udah malam tuh. Kalian tak tidur buat semuanya. Jadi kita baca doa tidur. Kita baca. Saya lagi insomnia. Cepatlah. Yuk tak payah insomnia sangat. Cepatlah. Yuk matikan lah. Yuk mau ngaji tuh mau nyanyi gitu. Okay. Marilah kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Ustazah Sarah Liana Mega Kamarudin. Cepatlah, you baca doa, kita semua ikutlah. Okay. You pikir ayo Ustaz. Cepat. Kenapa you begitu? Ayat ada warna merah sini. You cepatlah, ayo. Cepatlah, okay. Kita ikut. Cepat. Ayo dengar, kan katanya Yu yang mau, kan kata netizen Yu yang jago ngaji. Cepatlah, yuk. Kita enak lah, cepat. Marilah kita bersama-sama memanjatkan dan bersyukur kepada Allah. Mendoakan yang akan dipimpin oleh Ustazah Sarah. Ya kan? Yu mau live jalan bareng atau mau jadi Ustaz? Cepatlah. Apa? Yuk bahasa apa? Cepat kita semua. Okay, yuk hafal berapa surah di Al-Quran? Hah? Yuk hafal berapa surah di Al-Quran? Hafal berapa surah? Surah panjang-panjang tidak? Surah panjang-panjang tidak. Juz 30 apa?
Jus 30. Di sini apa namanya? Kalau di Indonesia namanya jus 30. Jus 30. Iya, jus 30. Kamu apa di sini namanya? Surah ke-30 atau apa? Nah, kan Al-Qur'an itu dibagi 30 juz. Juz 1 dari Al-Fatihah. Oh, oke, itu maksudnya. Nah, di sini apa namanya? Sama-sama. Jus 30. Heeh. Yo hafal jus 30. Ayat-ayat pindik lah, jus amma. Jus 30. Jus 30 dari amma yataza'aluna ini apa dari situ? Boleh tak mengaji saja? Cepatlah baca mati dulu saja pun. Kita nak enak dah, cepatlah. Oke, okay, mari kita dengarkan dua ngaji. Yu bisa dua ngaji, dua tidur. Cepatlah. Tanya sama Yu, Yu apal berapa juz kah? Surah-surah pendek saja. Surah pendek. Apa aja surah pendek? Kulhu. Anas. Apa lagi? Semua surah pendek lah. Wih, gitu. Baca dong. Maaf. You main-main, I terus cakap, okay, thank you so much, eh. Sarah cuti tak boleh ngaji. Boleh lah. Orang pun kalau read bisa ngaji boleh ngaji. Tergantung niatnya. Ada ini yang tergantung ini yang masar. Beberapa masar bilang boleh kalau untuk belajar. Okay, gengs, thank you so much. Sebanyak ya. Thank you. Oke, okay. Cepatlah baca doa tidur, kita semua ikut. Oke, okay, jom. Apalah, soalnya tangan kita bagus. Doa tidur je, pendek. Pendek. Cepatlah. Doa tidur, nah, bagaimana sih? Malas lah aku macam ni. Ayo coba netizen. Doa tidur, ayo. Nah, itu. Baca doa makan, doa makan apa tuh? Cleanser ada di tim kita di TikTok ya. Boleh kesana semua. Gitu. Itu yang doa tidur itu lama malah kesung tuh ya. Ayo tanya sama you. Hari ini you sangat ekspresif sekarang. You sangat ekspresif sekarang. Apa gitu? Malam ini you sangat ekspresif. Dia masuk ya ekspresif. Ini sekarang ekspresif banget. Okay lah, kurang kesana nak end live. Itu tadi, tanya sama Yu. Itu doa tidur itu Allah malaka suntuh kah? Yu ketawa aja Yu. Yu ketawa aja. Gini, okay, Yu kalah sweet, I ngaji. Kalau Yu kalah sweet, Yu yang ngaji. Oke. 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 Gunting batu kertas. Oke, okay. Berapa? Satu saja. Nah, satu saja. Oke, okay, cepat. Gunting batu kertas. Oke. Okay. Gunting batu kertas. Okay. 1, 2, 3. Kau menang, cepat. Okay, jangan nak gelak-gelak sana. Tengok, aku gelak pun kena. Cepatlah. Tidak ada yang kena, dia bercanda aja. Aku tak nak gelak dah depan ni. Cepatlah, ayah benang kan ni. Apa? Ayah dah baca dalam hati. Aku baca dalam hati. Saya baca doa sebelum tidur kan. Tadi yang bilang apa? Baca doa kan? Sebelum tidur kalau sampai kalah baca doa. Ayo sudah baca doa dalam hati, yuk dengar kan? Aduh. Nah sekarang yang benar-benar lah kalau gitu. Dibacakan gitu doa ya. Nah ya. Coba. Ayo udah menang. Ya kan tadi saya sudah mengaji dalam hati. Ya kan? Oke, jadi sekarang apa? Sampai yang kalah. Hah? Baca kuat-kuat. Baca kuat-kuat. Oke. Okay. Haji. Oke. Okay. Aduh. Oke. 1, 2. Ada saksi lo. Tipu. Tak besi. Ayo tak besi. Kita tuh batu. Ayo perintah pikiran ini sudah itu. Tidak, ayo tak besi lagi. Kita balik terkalah kan? Coba yuk baca. Jadi baca lah. Baca keras lah. Tuh, netizen bilang yang benar tuh. Ya kan kalah kan? Tuh. Ya kan, ngajulah. Sarah baca, ayah pula baca dalam hati. Ya tadi bicara baca keras-keras. Tidak. Tadi baca keras-keras. Sudahlah. Oke, okay. Try kalau kita try. Apa kalau dia? Ya, try. Oke. Okay. 1, 2. Yes! Terakhir kan? Terakhir. Ayah menang. Ayah menang. Tak ada, ayah menang.
Tak ada, I menang. You menang? I menang. Nah, terus? Cepat lah, dalam main-main lah ni, okay, dah perang. Jadi berarti you tadi udah ngaji belum? Dah, adalah hati. Iyalah. Tadi kan perjanjiannya kan ngaji beneran, jadi coba dulu lah, I. Kan I menang dulu kan. Coba lah, ayo kita dengar dulu lah. Itu kan dengar dulu. Ya tetap teringat, you ngaji lah. Ya coba ngaji lah. Tanya I malu. Ya coba, you ngaji tadi dalam apa? Dalam hati? Dalam hati tadi. Dalam hati tadi. Coba ulang. Dalam hati yang gimana? Tak mau. Tak gimana? Coba aja. Dalam hati gimana? I malu. Ya enggak, dalam hati udah. You dalam hati tadi, udah. Belum. Tadi doanya apa dalam hati? Apa sih doa makan? Doa tidur lah, doa tidur. Baca doa tidur dulu. Oke. Amin. Udah gue. Selesai. Ini tuh udah kan? Ayatul Kursi tuh. Saya tahu Ayatul Kursi. Suara Sarah, wih itu At-Taubah 128. Yang mana sih itu? Tapi Nur Rasulullah yang fisikom ya? Oh. Ya, bacain ya buat kalian semua. Oke. Okay. Ini mah pengajian atau live untuk jual barang gak sih? Cepat, nah. Jangan malukan Malaysia. Apa malukan Malaysia? Sebab tak nak racun. Ini bukan Olimpik. Ini Olimpik? Ayo, jangan malukan Malaysia. Atau gini, kita sambung surah. Cepatlah. Jangan main-main. Penatlah. Kalian mau surah apa? Thank you so much buat yang beli itu. Kalian mau surah apa? Anaba, Al-Waqia, banyaknya Ayat Kursi, Al-Mulk. Ida waqatil waqi'ah. Tahu gak? Lembaranmu? Tahu. Baca je lah. Ida waqatil waqi'ah, laita li waqati al-qasibah, khafidatu waqi'ah, ida rujjatil ardu rajjah, wabussatil jibalu bassah, fakanat aba'am bassah, wakuntum atwajan talada, wa as'abul maimanati ma as'abul maimana was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Sambunglah. Udah, thank you ya. Tak baca depan ya, I'm malu. Oh iya, alhamdulillah. Tidak malu. Kenapa lah malu? Ngaji mah tak perlu malu. I'm malu. Oh malu. Juga apa surah apa lagi? Nah tanya doang, tanya aja surah apa, surah. Misalnya, surah apa yang paling suka? Yasin. Sebab saya selalu baca. Oke. Terus apa lagi? Apa lagi? Tanya aja, saya gak suruh kamu ngaji. Saya tanya kamu suka surah apa. Hah? Yasin. Terus? Terus? Saya memang selalu baca tuh. Nah, terus apa lagi? Kalau surah Yasin ya hafal. Hafal. Terus yang you suka dengar tapi you tak hafal? Ya, saya suka dengar tapi saya tak hafal. Banyak saya tak hafal. Surah Ar-Rahman, suka enggak? Surah Ar-Rahman tahu enggak? Tahu. Yasin tahu, Rahman tahu. Yang Rahman tahu kayak gimana? Baca lah. Aduh. Saya tak tahu masih apa. Saya tak nak baca depan you. Ar-Rahman Allah Al-Quran Khalaqal insan. Itu ya. Allamahul bayan asy-syamsu wal-qamar bi-usban. Bye-bye semuanya. Wan-najmu was-sajaru yasjudan.
والسماء رفعها ووضع النداء. Bye bye, good night everybody. Thank you so much. Bye. Bye.